Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Apa Kahut. Kali ini kita akan mengerjakan Satria EPU yang susah hidup. Gara-gara yang jarak klep antara noken asnya terlalu rapat. Maka terjadi dia susah hidup. Ini puler namanya guys. Ukuran inch motor FU 0,15 dan klep X 0,20 mm. Yang ini 20. Kita coba ukur kerenggangannya yang X ukuran 0,20 mm dimasukkan. Nah, pas kiri dan kanan 0,20. Yang in 0,15 mili. Coba kita coba renggangannya. Yang sebelah pas 0,15 mm. Oh, ternyata yang sebelahnya gak masuk ya 0,15 mm. Inilah penyebab terjadinya susah hidup. Gara-gara klep antara noken asnya kerapetan. Jadi, alhasilnya kawan-kawan, jarak antara klep dan noken as dipengaruhi oleh barang yang sangat kecil atau biasa dibilang sim klep. Sim klep itu bermacam-macam ukurannya. Ini petanya, kawan-kawan. Nah, ini namanya sim klep. Ukuran sim klep ini masih ketebalan, makanya sim klep ini harus kita amplas atau kita jerengkas. Macam-macam cara trik mengurangi sim yang ketebalan ini ukurannya. Nah, caranya maksimalnya nggak hidup guys. Jadi ukurannya sim ini kita tempelkan begini. Ini cara orang nggak sekolah guys. Jadi ditempelkan ditempelkan simnya dari di sigmat sudah diukur. Fokuskan dulu, kalau saya begini caranya guys, kawan-kawan. Masukin ke dalam kayu, dipukul, nih simnya udah dipukul. Ini kalau persyaratan. Usahakan nanti pas waktu gerendanya, pas ukurannya. Jadi tadi kan ukurannya 0,5 kita gerenda. Jangan terlalu banyak gerendanya, nanti habis. Terdinginkan. Ini udah jadi guys,
SIM yang udah kita gerenda tadi. Nah, caranya kita ambil puller. Puller yang 0,10. Tadi kan 0,15-nya nggak masuk. Kita kurangi 0,10. Biar nanti kerenggangannya menjadi 0,15. Kita tempelkan. Ini 0,10 mm kita tempelkan begini. Kita paskan dengan ukuran yang pertama tadi kita ukur, guys. Nah, udah pas, guys. Nah, SIM-nya udah pas, berarti berhasil yang kita kurangi dengan cara seperti itu. Pas. Jadi hasilnya beginilah caranya, kawan-kawan. Jadi nggak ribet, kita tempelkan SIM yang pertama, kita kurangi, nah itu kita tempelkan bareng sama puller. Udah itu kita sikmat kembali, ternyata berhasil. Mari kita pasang, guys. Ambil puller yang ukurannya 0,15 mm. Kita coba kembali. Apakah udah masuk? Ternyata udah masuk, udah bagus. Kita fokuskan dulu. Masuk. Nah, tuh guys, sudah masuk deh. Udah sama ukurannya 0,15 ukuran in. Nah, kita coba pasang ke mesinnya, kawan-kawan. Semoga berhasil, hidupnya enak. Kelihatan enggak, kawan-kawan? Itu posisi topnya. O T, tulis huruf T. Kawan-kawan ingin mengetopkannya, ada dua cara. Yang pertama, top gear sentriknya yang satunya rata, yang ini atas, dan yang ini satu lagi. Ada garis seperti ini. Kita jelaskan dulu. Ada garisnya. Oh, kelihatan garisnya. Yang ini garis juga, yang ini, yang ini pas sama 3. Jadi kalau beda dihitung dia 16 mata, harus 16 mata dari ujung panah yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, pas 16 mata. Jadi gitulah cara ngetopin motor Satria FPU Honda. Posisi T top, share posisi TMA, garis lurus ini atau garis lurus ini.
pasang karbu ada lo. Knalpotnya belum pasang belum. Baca doa dulu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah menonton channel Pak Kahut. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share. Tulis kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.